Ini sudahlah, kamu ni jumpa gaduh, jumpa gaduh. Sudahlah, jumpa kita tengok YouTube ni pasal surah Al-Fitr. Mana dah tahu Allah bagi ilham kan? Ada pemahaman. Kamu ni gaduh. Ha, Nina. Cepat sudah. Ayah apa ni? Itu lah budak. Eh, nama, nama, nama. Ayah, alamak, tertekan ni. Ya. Apa kau tekan ni? Lenny, Assalamualaikum kawan-kawan. Kembali lagi bersama kami di Wawa and Friends. Kenapa kau pasal surah ini kita? Tak tahu tak? Bila tu aku apa lah surah macam ni? Cuma maknanya kan lagi ni aku rumah pelabar. Tak juga lah. Kenapa sini? Biar ada video lah. So kita boleh tengok. Ayah kenapa tu sebab sini ni? Oke semua, minggu lepas salah satu orang saya yang tasmi mari kalimat sudah instruksi dengan saya. Jadi salah boleh mari kawan. Guys, silakan dilihat. Bye. Ustazahnya ni. Wait, wait. Kamu tak sesuai. Sebelah. Alamuji. Jangan stop kembali kawan. Nah, yang tinggal ni, masa saya masih ada 20 minit. Saya mau kamu hafal sekarang dan wajib tulis dengan ulangan sebelum mandi. Baik, saya. Coba. Lepas 20 minit. Okey, sekarang saya mau tasmi mulai dari. Infatarat terbelah. Kawakibu planet-planet. Bukit Taharat, jagat bertaburan, berjerat, pecah, bercampur bau. Buksirat, dibongkarkan, Qaddamat telah ia lakukan, wa akharat dan ia lalaikan, Gharraka memperdayakan kamu. Najwa? Ya, bahasa Baka bermaksud menyempurnakan kamu. Fa'adalah bermaksud menjadikan kamu seimbang. Seimbang. Goroka maksud Goroka menyusun tubuhmu. Berganti pun maksudnya kamu mendustakan. Masya Allah. Saya harap dengan nafas mami kami waktu ini kamu dapat menghayati dan paham berarti daripada surah Al-Fitr. Oke, kelas. Macam okey je video tadi. Macam aku nak sapal. Ya, aku nak sapal. Ya, dah apa. Bahaya juga lah. Tapi aku minum yang ada sapal. Masih on. Aku baru ajak kau makan dia. Kenapa lagi? Tutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Tutup lagi. Jangan lupa like. Subscribe. Comment. Share. Bye guys. Bye guys. Jumpa lagi di episode tak akan datang bersama Wawa and Friends. Bagi tepukan. Masya-Allah. Sekian daripada kami. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kami sendiri. Semoga dengan situasi
makan ini dan soalnya kita masih bolehlah senang kamu makan. Insyaallah. Bila kita sempat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.